Okay, ada paper, kita buang paper ni, kita eject. So dia keluar. Okay, cara nak masukkan dia, make sure ini okay. So paper ni kita terpadikkan dia, make sure yang ni kat atas lah. Okay, so kita letak. Okay, belah sini pun sama. Tak, satu-satu lah senang. Tutup dulu. Lepas tu belah sini pula tutup. Kalau tepi ni ada kunci, kita nak gerak kanan kiri ke? Ada kunci dia. So dia download, then kita tekan dulu. Okay, so sekarang ni kita akan print. Untuk kita dah tekan print, so kita dah tekan print. There you go. Okay, so nampak semua detail ada, cuma kita kena adjust kat depan dan belakang je. Kat atas ni dan kat bawah je. Okay, so dia akan jadi macam ni. Kita simpan yang atas ni. Tinggal yang ni kita bagi ke employee lah.